olahraga karena kan lebih banyak ini kan waktu di rumah, jadi aku pakai baju olahraga. Terus sekarang aku juga masak-masak yang ya eksperimen gitu lah, sama banyakin latihan sih aku sama cover-cover lagi. Dalam masa pandemi ini juga kamu gila-gila nonton drakor apa ngapain aja sih gitu? Oh tidak, saya ini K-popers ya, suka idolnya aja. Kalau drakornya aku nggak ngikutin, kayak film-film juga aku nggak terlalu suka. Jadi kadang aku cuma streaming YouTube atau ngeliat sosial media. Kalau nonton film kayaknya aku kurang deh, cuma ngikutin yang update-update aja. Jadi kegiatannya mungkin seperti apa aja? Kayak tadi tuh aku lagi cover bareng kan. Walaupun di rumah ini nggak ke studio atau gimana, itu biasanya ada live sama Instagram lain kayak Google.com kemarin atau sama siapa gitu. Okay. Agenda yang dirubah dari awalnya mungkin mau kemana? Mungkin ada job yang dibatalkan. Oh, ada. Job yang di cancel tuh banyak banget, apalagi waktu aku masih di Jember kemarin, karena aku sempat sebulanan di Jember. Itu banyak banget yang pending di cancel, karena memang waktu itu aku izinnya mau ujian dulu, ternyata ada UN dibatalkan. Ya udah karantina sendiri, habis karantina di idol nih. Pulang nih jalan-jalan karantina di itu. Mulai bosan sekarang. Udah mulai bosan. Enggak sih, karena tetap banyak kegiatan juga di rumah kayak olahraga. Aku sekarang rajin olahraga. Kamu kan meski tanpa promo live karena kan kena ini ya. Gimana kamu? Senang banget dengan aku yang dari rumah, teman-teman semuanya di Indonesia udah dengerin streaming lagu Bintang Hati. Soon ini bakal dalam waktu dekat ini ya bakal upload music videonya, video klipnya itu tungguin aja. Tapi setelah video klip itu aku bakal garap apa ya, bikin ya ngerjain single aku selanjutnya. Barang dulu nggak nih? Bukan, yang sama Mas Yoga. Pop nih, jadi aku tuh seriusin yang ini dulu. Untuk Nol Dawat mungkin baru lagu itu aja sih yang mau aku bawa kemana-mana karena itu tetap identitas aku. Tiara siapa? Tiara Cento. Oke. Okay. Kamu oke ya di ada MLM channel Gawat gitu? Gimana? Enggak apa-apa sih. Karena memang lagu itu juga bisa yang membuat aku diangkat kan waktu itu. Jadi orang-orang nggak tahu nih kalau sisi lain aku juga bisa ambiar gitu. Selain aku kalem, aku juga bisa dangdut. Selalu disuruh bawain lagu itu tetap sampai sekarang Tiara? Kalau misalnya manggung atau nyanyi gitu? Iya, tetap ada lagu Pamer Bojo itu. Gak apa sih, gak ada negatifnya juga kan, kita have fun banget sama lagu itu, jadi senang banget. Lagu Korea mungkin? Lagu Korea, ya pak. Kelihatan kan, aku tuh kan anak Korea banget. Jadi aku tetap lagu Korea, cuman Blackpink tuh lagi gak rilis single ya, jadi aku tungguin aja deh. Itzy juga ada, jadi aku udah lagi belajarin itu, Koreanya.